Kembali lagi di Logika Ahmad Dhani. Sekarang kita bersama orang-orang yang terkenal di berkat sosmed. Sekarang saya punya challenge buat mereka, yaitu saya mau kasih sebuah produk barang. Ya. Barangnya apa ya? Apa aja Mas Dhani? Karena kan mereka berdua ini pemirsa, mereka itu terkenal kalau di sosial media tuh banyak yang endorse ya kamu ya? Iya lumayan. Nah, endorser ya? Endorser. Nah, tapi kan biasanya kemampuan dari seorang endorser ini menentukan loh laku apa enggak barangnya. Nah, kita pengen cari nih barang-barang yang kayaknya bisa di endorse. Bisa di endorse, tapi ntar kamu harus menampilkannya gimana caranya supaya barang ini dengan foto kamu tuh bisa laku di pasaran gitu ya. Misalnya kalau buat baby barangnya ini. Nah, silakan ya. Dan kalau buat kamu barangnya ini. Nah, ya. Kira-kira apa dan tulisannya seperti apa gitu yang kamu pengen tuh. Karena kan tulisan tuh pengaruh juga. Ngaruh banget. Di, tulisan paling Instagram. Ngaruh. Iya, iya, iya. Ya. Siapa dulu? Baby dulu kali ya. Mas Dhani yang milih deh. Mau siapa dulu? Baby dulu aja lah. Baby dulu. Oh, gitu ya. Di sini nih. Yes. Posenya di sini juga. Berdiri dong, berdiri. Jarang kalau pose berdiri, biasanya kalau pose ya udah, posenya duduk aja, sukanya duduk dia. Duduk, oh sukanya duduk, oke okay, boleh. Bisa awas dulu nggak? Oh boleh, ayo. Okay. Oh dia butuh luas tempatnya, oke okay, deh. Space, need more space. Iya. Yeah. Oh dia mau tidur? Iya. Oh cantik. Oke. Oh, alhamdulillah. Yeah. Maaf kameramen. Woi, kedip coy. Yang hangat aja. Oke, begini posenya. Tiga, nih gua foto dulu gitu ya. Tiga, dua, satu, cekrek. Pose kedua. Mampus. Pose kedua udah begitu ya. Pose ketiga lebih seksi lagi. Alamak. Baby diem-diem loh, diem-diem gak sangka ya baby ya. Terus? Awas lo ya diedit gue gebok loh. Tepuk tangan buat baby dong, wow. Astaga, wow amazing. Aron, apa lo pengen tidur-tiduran juga kan kayak no, gitu? No, no, aku kadang-kadang kalau misalnya ya paling jual. Apa lo butuh space juga baby? No, not really. Kalau lo butuh space, baby ke tempatnya Ahmad Dhani aja sana. Nah, oh wow. Ayo, yang seksi gimana yang seksi? Kan lo cowok-cowok okay. Anak ABG seksi gimana gitu. So like... Idih... Like... Nyesel gue kawin cepet-cepet. Cucok! Pede banget. Dan salah satu yang paling penting adalah tulisan di caption Instagram. Tulisannya apa kira-kira kalau barang ini? Mungkin aku kayak... Wow, barangnya bagus banget. Ini hasil karya tangan sendiri, bisa hasilnya kayak gini. Hasilnya bisa dibuat diisi apa, misalnya kayak tanaman atau misalnya kalau misalnya pengen ditaruh di meja belajar bisa taruh bulpen, penggaris or something. So kita kasih tahu apa all about this thing gitu. Kan aku kan juga endorser Mas, banyak juga nih di Instagram. Kalau gua enggak, gua enggak akan tiduran, gua tahu gua sadar diri. Tunggu sampai gua beranak ya. Habis gua beranak gua ngurusin badan ya. Cuma kalau gua misalnya disuruh endorser barang kayak gini, gua tulisannya cuma singkat aja. Gedong item cucok cit. Rame. Mas Dhani gimana Mas Dhani? Gua ya. Pemirsa. Bapak mimir sasa. Kalau saya di mobil dan pingin pipis, ini tempatnya. Daripada lu mampir-mampir ke toilet kan gak kenal kan. Iya. Mendingan kita punya tempat khusus. Gak, tapi tadi gimana Baby dan Aron? Ya memang keren, memang ya? Pantas lah kalau mereka apa melejit melalui media sosial. Gitu. Nanya dong, kalau misalnya Mas Dhani masih single nih. Baby termasuk kriteria cewek idaman gak buat Mas Dhani? Gak usah pakai dilirik, tinggal jawab aja. Pakai dilirik. Ya tingginya sih pas lah. Tingginya pas. Rambutnya suka yang panjang atau yang pendek? Panjang pas. Suka panjang kulitnya pas. Coklat gitu suka juga. Pas. Terus dia nggak banyak omong kan, diam itu saya suka. Diam groak aja taunya. Hati-hati yang di rumah ya. Monggo Mas, lanjut.
Apa? Letters from Hell. Ini biasanya adalah kan namanya artis tuh kan nggak berarti semua orang suka sama kalian. Pasti ada juga yang mungkin gitu kan haters atau nggak suka sama kalian. Jadi ini monggo dibaca masing-masing ya. Ada tulisan-tulisan yang dikomen di sosial media yang memang ditujukan buat kalian berdua gitu ya. Dari haters. Dari haters, oke. Sebentar, ini loh, untuk Aaron juga punya haters juga. Ada. Banyak banget. Wih, banyak banget. Banyak. Banyak hatersnya. Banget. No hard feeling ya? Yeah, of course. Okay. Nih artis lama-lama gak penting lebay sama darah Indonya. Padahal dari artis yang berdarah Indo dia yang paling jelek. Banyak artis pribumi yang juga cantiknya original. Gede itu bukannya di luar, banyak yang palsu tuh. Oh gitu. Kamu kasih komen boleh, silakan. Kalau kata gue ya biarin palsu kan yang penting asli. Komenin lo, gimana mau rapiin komennya dia coba gue. Ya Allah. Tapi baby maaf, ya. Palsu atau asli? Alhamdulillah asli. Asli kan? Dan aku juga pernah tumor jinak ya. Oh iya? Di sebelah kanan pernah diangkat dan aku juga gak mungkin lah pasang implan. Takutnya nanti tumbuh lagi gak ketahuan. Kalau di USG takutnya gak ketahuan kalau tumbuh lagi. Makanya gak berani pakai pernah implan. Pernah ada tumor kamu? Pernah waktu tahun 2000. Belum punya anak aja udah segede gini apalagi punya anak ya. Anak ya. Udah punya anak belum? Belum. Belum kan? Wow. Ya biasa abis punya anak kan lebih besar lagi kan mas? Lebih lagi ya. Oh berarti ntar kalau udah punya anak kebanyakan parkiran kali ya? Ini acara apaan sih pak? Aron, baca Aron. Ya kamu mana? Which one? Geser. No. Enggak. Enggak ada. Mana? Enggak bisa digeser. Coba tunggu. Hatersnya Aron sekarang. Iya hatersnya Aron. Bentar ya. Aron Sahab. Oke. Ashab. Ashab. Sahab, main lagi. Sahab, okay, kalau sahab itu Pak Arab. Kalau aku alatas soalnya. Iya, silakan. Lo mau alatas? Alatas. Oh. Oke, aku bacain ya. Dari dulu kemunculan dia di YouTube, gue udah gak suka. Ya Tuhan, tolong sadarkanlah Aron Ashab. A-S-A-P, Ashab. Ashab, ya. Itu, jangan jadikan dia seperti yang berujung menjadi Ashab. Dia manusia yang baik sebenarnya. Oh, thank you. Tetapi dia ingin terkenal hanya dengan membuat sensasi. Maafkanlah dia ya Allah, kasihan kesehatan Aron Ashab-nya itu. Jahat banget sih astaga mulutnya. Terakhirnya amin. Jadi dia ya merasa Allah. Ini semua adalah doa. Doa, iya. Wow, amazing. Apa, kamu komen apa? Well, pertama mungkin dia doain aku biar aku benar mungkin di pemikirannya dia. Karena orang semua beda-beda pemikirannya akan hal benar. Karena benar beda-beda setiap orang. Yeah. So, I don't know, aku gak merasa, well sekarang aku udah sama sekali gak mau bikin yang aneh-aneh. Aku cuma pengen bikin aneh-aneh? Dulu sih sempat, karena ya mungkin karena dulu masih muda ya. Dulu masih muda, masih umur 19 tahun, masih ABG, hormonnya masih naik turun and everything. So, sebenarnya bukan bikin sensasi, cuman mungkin memakai sosial media kurang wise. Tapi sekarang aku udah ngerti, dan sekarang aku benar-benar pengen fokus kayak pengen menghasilkan karya aja gitu. Jadi fokus orang nyanyi kenal karena karyanya, bukan karena di luar karyanya segala macam gimmick and everything. Udah kayak gua lah. Ya kan, gua kan terkenal karya gua bagus-bagus. Karya lo, iya. Ya. Jadi gitu. Karya musik maupun karya biologis itu lo kamu. Apapun itu. Semua jangan karya. Kemana-mana kita akan terus di Logika Ahmadan. Gua tuh suka sama cewek yang bisa sama cewek juga. Ya. Enggak, berarti apa mungkin dia sama. Masa dunia baru gitu, baru tahu gitu kan. Oh my god.